Oke, thank you. Jangan lupa beli. Bikin heboh, kehadiran Valentino Rossi KW dan penonton gunakan kostum alien. Hal ini adalah jadwal MotoGP akan melakoni sprint race pada sore hari. Namun sebelum itu, para pembalap harus melakoni sesi kualifikasi terlebih dahulu. Kali ini, Jorge Martin merebut pole position pada MotoGP Mandalika Pertamina 2024 setelah menjadi yang tercepat di babak kualifikasi Sabtu 28 September. Sementara Marc Marquez apes dengan dua kali mengalami crash. F itu berjalan 3 menit, Marquez langsung terjatuh di tikungan 15. Marquez belum mendapatkan catatan waktu saat kecelakaan terjadi. Pembalap Gresini Racing itu langsung bergegas kembali ke garasi untuk menggunakan sepeda motor kedua. Kecelakaan Marquez membuat bendera kuning berkibar. Selain itu, catatan waktu sejumlah pembalap termasuk Francesco Bagnaia juga dibatalkan karena bendera kuning. Beberapa menit kemudian, giliran Enea Bastianini yang mengalami kecelakaan. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan di tikungan 16. Jorge Martin kemudian memimpin sesi FV2 MotoGP Mandalika 2024 dengan catatan waktu 1 menit 29,088. Dengan hanya sedikit pembalap yang meraih catatan waktu, seluruh pembalap kembali ke trek untuk menjalani fast lap kedua di 6 menit terakhir FV2. MotoGP Mandalika hari ini dihebohkan dengan kehadiran Valentino Rossi palsu asal Indonesia, Zaki Haikal. Valentino Rossi KW ini bahkan jadi rebutan penggemar lokal hingga luar negeri untuk foto bersama. Sosok pria berperawakan mirip Rossi bikin heboh di area sirkuit Mandalika, Jumat 27 September 2024. Dia datang lengkap dengan kostum Yamaha Movistar warna biru dan topi kuning khas The Doctor. Ia berangkat ke Mandalika bukan mengendarai MotoGP, melainkan mengendarai Yamaha RX King. Kehadiran Rossi palsu ini menarik perhatian penggemar untuk berfoto bersama. Beberapa anggota tim balap MotoGP tak lupa ikut berfoto bareng. Zaki Haikal adalah sosok di balik Rossi KW. Pria asal Palembang ini memang terkenal mirip dengan juara dunia 9 kali itu. Serta aktif sebagai konten kreator di Instagram @zakirossi46 dengan pengikut mencapai 108.000. Zaki berkisah soal awal mula dirinya viral menjadi Rossi KW pada 2019. Kemiripannya dengan sang idola bahkan sampai membuat The Doctor mengunggah ulang video darinya. Tak kalah heboh ada juga kelakuan penggemar Marc Marquez yang menggunakan kostum alien ketika sedang menonton idola mereka. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.